Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End of the day and everybody's tired and but everybody must be happy after the whole process. This is Via Dolorosa, right? The road of pain. Jalan penderitaan karena prosesnya masih sangat panjang. Tanpa membuang waktu, saya ingin sedikit menyampaikan sekali lagi proses selanjutnya adalah seperti yang telah kita paparkan kemarin. Jadi kira-kira satu bulan nanti Bapak Ibu dimohon menyerahkan hasil revisi artikel ke unit, nanti akan dari sana kita akan berproses. Masih ada di monggo masukkan tanggal 25 Juni kita tunggu draft artikel yang telah direvisi berdasarkan masukan dua hari ini ke unit. Lalu nanti kita akan finalisasi bersama tanggal 28. Tapi finalisasi ini lebih pada kesiapan artikel dan kesesuaiannya dengan format target jurnal yang akan kita pilih, sehingga yang Bapak Ibu masing-masing akan pilih, sehingga finalisasi di situ mungkin akan lebih bernuansa mungkin format lebih macam itu, jadi bukan soal substansi lebih dalam. Kalau nanti masih membutuhkan teman diskusi mengenai substansi, saya kira sebelum 25 itu ketika Bapak Ibu merevisi itu bisa nanti mencari teman untuk diskusi, dan nanti kami akan carikan fasilitasi siapa yang bisa diajak berkomunikasi, atau you are still available to receive email, right, Vincent and Marika? Just in case anyone of them send you email and ask questions or something. Are you ready? And also to Sigrid, you are ready also to receive email then in the coming days if any of the participants would like to ask something. Okay, jadi masih mungkin bertanya, misalnya ada pertanyaan yang soal apa yang lebih dalam, lebih serius menyangkut isi jurnal. Jadi finalisasi tanggal 28, kita bayangkan akan lebih untuk penyamaan sesuai dengan format target jurnal tujuan. Kemudian setelah itu artikel akan kami kirimkan ke proofreader. Proofreader, Bapak Ibu yang artikelnya masih dalam bahasa Indonesia akan kami proses ke dalam bahasa Inggris dulu tentu saja. Tetapi yang sudah dalam bahasa Inggris akan kami proses ke proofreader. Nah setelah itu nanti tanggal 4 Juli akan submit. Kami akan sediakan ruang besar dengan task force admin untuk membantu submit seandainya Bapak Ibu membutuhkan itu, dan nanti akan kita siapkan itu. Tetapi seandainya akan sampai sendiri juga bisa. Jadi prinsipnya kami menyediakan kesempatan untuk misalnya membutuhkan asistensi untuk submit dan seterusnya. Kita masih berpikir bagaimana monitoring mengenai submission itu bisa kita lakukan bersama-sama, karena komunikasi email antara editor jurnal yang dituju dengan Bapak Ibu adalah komunikasi individual ke Bapak Ibu. Jadi kami tidak tahu Bapak Ibu menerima email apa dari editor. Tapi kami ingin tahu, karena kami ingin juga melihat prosesnya sejauh apa. Karena itu nanti apakah unit penelitian publikasi dapatkan sisi dari email yang Anda kirimkan, atau bagaimana nanti kita putuskan lebih lanjut. Nah, ini kita skip. Nah, ini mungkin practical tips. Jadi, pertama-tama sambil merevisi, Bapak-Ibu perlu melihat jurnal mana yang akan dituju. Saya kira di sesi-sesi ini sudah diberikan berbagai contoh jurnal.
Kami telah menyiapkan juga yang kemarin saya sampaikan daftar jurnal Scopus yang telah sisir lagi dan nanti semoga tidak ada kendala untuk itu. Tetapi untuk memastikan lagi jurnal yang akan dituju dicek di laman simagojr.com. Dan dalam laman ini Bapak Ibu harus melihat betul-betul coverage. Itu coverage, years of coverage. Jadi ada nanti kita beri beberapa contoh jurnal yang tidak lagi terindeks. Ada banyak. Kemudian masuk ke google.com untuk mencari website jurnalnya. Itu sangat gampang. Dan kalau saya pribadi, saya akan menelusuri betul peruse the journal web. Kita telusuri betul jurnalnya itu berbasis di mana, editorial board-nya siapa, terbitnya rutin atau tidak, berapa kali setahun, kemudian nama editorial board-nya siapa. Nama editorial board harus ada nama institusi. Kalau hanya nama editorial board kemudian negara, itu kemudian predator. Jadi harus ada nama institusi. Nah, sekali lagi kalau saya cek di website institusi itu, apakah betul si A terafiliasi ke institusi yang terkait, atau saya google dulu nama A itu, dia terafiliasi ke institusi apa. Untuk memastikan bahwa itu bukan predatory. Paling aman adalah memilih jurnal yang terafiliasi dengan universitas atau asosiasi bidang ilmu. Jadi itu paling aman. Kalau penerbit jurnalnya tidak terlalu jelas, kita harus hati-hati, ekstra hati-hati. Kalau cari contact address-nya, kemudian cari samples of published articles. Nah, kalau semua sudah oke, kita download sedapat mungkin samples of published articles, kemudian guideline for authors. Kita download, kita baca, kita pelajari untuk sesuaikan, nanti kita merevisi artikel itu sudah dengan panduan itu. Panduan-panduan yang diberikan di dalam setiap jurnal. Saya akan ini contohkan ini daftar jurnal Scopus yang kita bikin tahun 2000, yang kita buat tahun 2017. Jadi di awal tahun 2017 kita mendapatkan jurnal ini, lalu sudah kita telusuri dan ya. Yang merah adalah jurnal yang sudah di cancel di Scopus. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat sebentar, kita klik saja. Ini berbasis di India. Nah, ini coverage-nya adalah 98 2016. Jadi setelah 2016 tidak terindeks di Scopus dan cancel statusnya. Bukan menggantung. Nanti ada yang menggantung, yang warnanya itu orange itu menggantung. Jadi ini cancel. Jadi nanti Bapak Ibu ketika melihat di SimagoJR, lihat coverage, lalu lihat di bawahnya. Jadi nanti seperti Rima itu tercover sampai sekarang, tetapi di hanya disebut tahun, tetapi di sininya masuk sampai 2015. Dan ini Asian Agri History sudah status cancel dan saya sudah konfirmasi ke SimagoJR melalui cancel. Dan ada banyak yang seperti itu dan itu sudah langsung kami hilangkan. Sudah langsung kami hilangkan dari daftar. Al-Sajarah ini statusnya menggantung. Misalnya ini yang jadi sebentar, kita contoh saja, sampling. Nah, ini statusnya menggantung. Jadi 2011, 2013, 2014 itu terindeks, tapi setelahnya yang meskipun di bawahnya ada 2015, 2016 itu tidak terindeks, tapi tidak di cancel.
statusnya bukan cancel. Kalau yang ASEAN Agri History itu otomatis cancel. Dan kalau untuk bisa terindeks lagi, dia harus mengajukan baru lagi, mengajukan aplikasi akreditasi baru di Scopus. Nah, yang hal sejarah ini statusnya hanya apa terbit 2015 masih terbit, tetapi di Scopus edisi 2015-16 tidak terindeks. Yang terindeks hanya sampai 2014. Nah, ini harap dicek lagi ketika membuka atau ngecek ke Simago JR, ini mohon diperhatikan. Ini juga sudah saya tanyakan ke Scopus maupun ke Simago JR, dan statusnya betul bahwa 2015-2016 tidak dalam kondisi di tidak dalam status di indeks. Tetapi jurnalnya secara keseluruhan masih terindeks di Scopus, tidak tercancel, tidak dicancel, tidak dibatalkan. Kira-kira itu. Dan setelah kami sisir ini ke bawah, ada cukup banyak nanti yang statusnya di Scopus itu bermasalah, ASEAN Social Science. Jadi itu di cancel jelas. Kemudian ada cukup banyak yang juga statusnya agak Nah, ini Hamdan Tisamikus, ini berbasis di London dan di cancel. Oh ya, di London itu di cancel. Sangat jarang jurnal berbasis di UK itu di cancel, tetapi ini ada kasus. Ini Pakistan Journal of Life and Social Sciences, ini statusnya menggantung seperti tadi. Kemudian Pakistan Development Review, ini di cancel. Dan Search Malaysia menggantung statusnya seperti yang kedua tadi. South Asia Research menggantung, Social Sciences cancel, South Asian Survey menggantung, Al-Sahad juga di cancel. Jadi itu telah kami bilangkan, nanti ketika memilih itu mohon diperhatikan. Jurnal-jurnal yang editornya ada di sini tentu saja tidak, dan sangat high index, sangat tinggi dan seterusnya. Kemudian critical culture is very very good. Q2, right? Q2, BKI Q2, and then Journal of Southeast Asian Linguistics Q3, dan seterusnya. Jadi nanti daftarnya bisa di copy di staff kami, dan nanti di Matias dan teman-teman kami sudah siapkan, dan nanti mohon Bapak Ibu bisa memilih mana yang paling tepat untuk tulisan Bapak Ibu masing-masing. Dan terakhir ingin saya sampaikan, ini khususnya untuk teman-teman mahasiswa. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa mungkin berafiliasi dengan universitas masing-masing tempat bekerja, tetapi status ketika mengirimkan artikel adalah mahasiswa S3 di UGM, sehingga Fakultas Ilmu Budaya UGM harus menjadi salah satu afiliasi institusi. Jadi kalau tidak, ini saya sudah berkoordinasi dengan Prof. Bambang, artikel yang terbit tidak bisa menjadi syarat ujian. Jadi FIB UGM harus masuk sebagai salah satu institusi afiliasi, dan harus ada disclaimer kalau itu bagian dari disertasi, bahwa mungkin data dari artikel ini atau bahkan bagian ini adalah artikel ini adalah bagian dari disertasi yang dipertahankan di FIB UGM atau akan dipertahankan di FIB UGM. Jadi ada disclaimer di situ, dan kemudian status penulisnya sebagai S3 didit di FIB UGM untuk bidang humanities maupun American Studies. Kira-kira itu mungkin sebelum betul-betul saya tutup, apakah ada pertanyaan yang masih? Terima kasih. Ini bukan pertanyaan, tapi permohonan. Permohonan kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah jurnal humaniora dalam waktu dekat akan submit ke Scopus. Ada satu hal yang ingin kami harapkan dari Bapak Ibu semua. Kalau tidak keberatan ketika Bapak Ibu menulis artikel yang akan diterbitkan di beberapa jurnal tadi yang Pak Agus sampaikan, mohon juga mengutip tulisan, baik itu tulisan Bapak Ibu sendiri atau tulisan yang lain yang sudah diterbitkan di jurnal humaniora. Sehingga kalau Bapak Ibu berkenan mengutip tulisan yang ada di jurnal humaniora,
itu akan meningkatkan indeksitasi jurnal humaniora dan kemungkinan untuk diindeks oleh Scopus jurnal humaniora semakin besar. Begini tuh. Kalau itu pun kalau tidak keberatan. Harus. Saya lupa menyampaikan. Terima kasih Mas Yusuf. Iya betul. Jurnal humaniora kita sedang dalam proses indeksi ke Scopus dan insya Allah tahun ini sebentar lagi di gawang oleh Mas Yusuf dan tim itu akan kita ajukan ke Scopus. Dan nanti apa namanya salah satu kriteria adalah tingkat sitasinya. Karena itu Bapak Ibu dimohon untuk mensitasi satu artikel dari satu atau lebih minimal satu dari jurnal humaniora. Jurnal humaniora FBUGM ya, bukan humaniora yang lain. Jadi ada lagi yang lain? Practical question saja dan itu dan and then terima kasih banyak atas partisipasi dua hari ini. Thank you very much to Ibu Sigrid, Marika, and Vincent. Thank you, just wonderful today. It's very tiring but also I guess exciting. And everyone is so excited here to join to learn a lot from you and many of them do hope to send the articles to your journals, but also to maybe other journals. But of course, the fact that they have known you, then it might be possible they send the articles to your journals. Tetapi kita punya, but we have so many other journals, almost 300 that we have produced from the list. Just it's back to you, which journal you will select them and make as a target. Jadi monggo nanti silakan dipilih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. This is not the end. This is just a very very early step of the long way. Ya nanti apa namanya masih dalam proses panjang. Kami berharap itu bahwa akan ada daya tahan yang panjang. Itu kalau pendidikan menyampaikan kalau dalam silat itu endurance itu dan harus menjadi terpantau. Endurance and speed, kan? Gitu, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami berharap nanti akan ada banyak yang segera submit. Pesan dari para editor sangat simpel tapi penting sekali. Editor itu adalah bottleneck. Jadi lewati editor supaya kita bisa masuk ke peer review. Jadi jangan sampai artikel masuk ke editor langsung ditolak. Jadi editor pas lalu peer review dan itu sudah sebuah proses yang luar biasa. Nanti kalau masuk ke peer review sekali lagi kita akan sampaikan kemarin nanti akan ada apa namanya sesuatu yang bisa kita catat dari sana. Terima kasih, kita akan segera berbuka bersama untuk makan malam. Ya ini saya dipesan dari belakang, kita mohon Budikan untuk ke depan menyampaikan sedikit kenang-kenangan. Monggo Budikan, nanti sebelum berbuka kita foto dulu bersama di sini ya. Tapi Budikan, Bu Sigrid, Marika, and Vincent, please, you come to the front. And there's a little